kita sudah tiba di Pantai Selong Belanak. Sebelum memasuki kawasan pantai, kita melewati pos penjagaan untuk dicek suhu dan memakai hand sanitizer. Jadi apa sih? Di Selong Belanak ini selain ombaknya yang kece, oke. Salah satu keunikannya itu ada kerbau lewat di pantai. Kerbau itu di mana-mana tuh di sawah, nggak mungkin di pantai ada kerbau, mana nggak ada, nggak mungkin. Ya. Coba lihat tuh, lihat, oh iya, bener kan? Yuk kita lihat yuk, jalan-jalan, lihat ada kerbau ya. Selong Belanak ini cocok banget buat pemain surfing atau selancar pemula temen jalan karena ombaknya tidak terlalu tinggi dan dasar perairannya tidak ada karang sehingga sangat aman kalau terjatuh dari papan selancar. Buat kalian yang tidak membawa papan surfing, tenang aja karena di sini tersedia papan surfing yang bisa disewa. Papan surfing yang disewa juga sudah dibersihkan loh sehingga aman untuk digunakan. Mas Hari. Welcome to Selong Belanak. Apa kabar? Selamat datang ya di tempat kami di Selong Belanak Beach. Jadi nih kita mau belajar surfing hari ini. Jadi dong, kita kan udah ahli. Baguslah. Ini kan tinggal bawa kan? Iya. Yuk, bawa aja. Terus, ngomong-ngomong, sebelumnya udah pernah main gak? Belum. Masih pemula? Belum sih. Cuma aku rekomendasiin kalau kita untuk pemula ya biasanya sih kita harus pakai guru lah. Jadi kita akan jelasin nanti gimana itu surfing, gimana teknik berdiri, bagaimana safety first-nya, cara jatuhnya tuh gimana. Makanya surfing itu agak ekstrim lah gitu. Jadi kita harus benar-benar utamakan keselamatan lebih dahulu. Okay. Ya udah, kita mau belajar sama Mas Hari gimana caranya surfing. Jalan-jalan, let's go. Setelah mendengarkan penjelasan dari Mas Hari, sekarang kita siap untuk berselancar. Surfing nih, paling enak tuh ngopi sambil lihat sunset. Wah, bener banget. Coba ya. Coba. Enak kan? Enak kan? Pinter banget Ayu bikinnya. Oh iya, jelas. Bukan. Ini tuh kopi khas Lombok, jadi memang kopinya aja udah enak. Namanya kopi kelapen. Oh gitu. Tapi buat oleh-oleh bisa nggak? Bisa banget. Jadi kalau kalian dari Lombok nih,
bawa oleh-olehnya, kopi telur ya. Oh gitu, mau dong gimana? Ada-ada, nanti kita bakal lihat tempat produksinya kayak gimana. Oh boleh. Tunggu. Belum habis. Emang yang enak-enak cuma ada di Indonesia aja. Jalan-jalan, let's go!